guys, balik lagi di channel Cek Kulon. Kali ini kita akan bongkar cara bongkar muatan mobil balap. Ini mobilnya Giga. Bongkarnya ke silo itu. Ini dia. Lihat caranya nih, diganjal dulu biar aman, biar safety ganjal. Diikat. Pastikan kunciannya itu ngeklop ya, biar nggak copot. Jaga lepas. Jaga lepas, harus diikat. Tapi kalau itunya bagus, katanya nggak perlu diikat. Oh, jadi sebelum nyalain PTO, ini anginnya harus ditutup. Iya, palapnya tutup. Palap tutup. Pokoknya posisiin palap nutup semua. Anginnya nutup semua. Nah, ini palapnya juga nutup semua. Mesinnya biasa ya, kopling. Nah, ini PTO-nya. Jadi PTO-nya kayak mau dumping way ya? Sarwa biasa. Oh iya iya. Terus RPM-nya. RPM-nya di harus berapa itu, Mang? Biasa pakai 12. Oh, RPM-nya harus sampai 12. Oh, kita sedangnya dari langsam ini ya? Dari langsam ini. Dari langsam, terus gas di... Ini mah, kalau mobil ya mah, langsamnya kan ini 10. Oh, enggak. Jadi pakai ini mah. Oh, jadi yang itunya enggak lebih ya? Kalau Hino gitu mah dipakai ini doang, ini Hino mah. Iya, kalau ini mah harus dibantu gasnya di ganjel. Biar naik RPM-nya. Iya, agar RPM-nya naik. Angin. RPM ini posisinya angin. Oh. Yang di atas ukurannya ini. Oh, jadi jangan lebih yang merah. Nah, sampai 14. 12 mah enggak apa-apa. Kalau udah nyampe di sini mau dikecilin. Anginnya
palapnya jangan sekaligus, harus pelan-pelan. Oh, jadi anginnya udah sampai 20, baru buka palap, pelan-pelan. Sebelum buka palap, angin ini harus buka palap ini. Jadi palapnya sebelum dibuka, angin yang belakang ini buka duluan. Buka dulu ini, baru ntar palap. Oke, siap. Ini kita nunggu sampai 20. Jalan yang itu. Pokoknya ini sampai nunggu 20 dulu angin. Berarti ini satu-satu ya? Ngebuka palapnya? Oh, ngebuka palapnya satu-satu. Jadi ini satu. Udah. Ini udah habis. Tutup. Lanjut yang kedua. Ini yang kedua. Habis, lanjut yang ketiga. Oh, jadi satu-satu nih. Udah habis satu. Yang kedua, yang ketiga. Keempat. Oke. Nah, ini anginnya udah naik. Jangan lupa kita kontrol juga nih di selangnya, takutnya ada kebocoran. No, mobil kita no, lagi nunggu, kita lagi shooting dulu. Orang juga lagi bongkar nih. Buka tutup palapnya. Ini prosesnya berapa lama, Bang? Prosesnya paling kurang lebih 1 jam. 1 jam? Iya. Habis semua material 1 jam nih ya? Oke. Pokoknya kalau misalkan materialnya habis, kalau materialnya habis, selangnya getar ya? Oke. Kalau materialnya habis...